Gelaran All England 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 Maret 2021. Sebagai pecinta badminton, tentu kita tidak ingin melewatkan aksi-aksi para pemain top dunia, terutama pemain-pemain andalan Indonesia. Nah, bagaimana cara untuk menonton aksi-aksi pemain-pemain tersebut? Ya, silakan buka Google Chrome di PC Anda dan pastikan Anda terhubung ke internet. Dan buka video live streaming atau video.com. Ya, inilah tampilan dari video.com. Ya, semacam TV online. Yang di sini kita dapat menonton bermacam-macam siaran. Namun ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Kalau untuk menonton siaran olahraga, kita harus membayar. Nah, gelaran All England 2021 juga akan disiarkan di video.com. Oleh sebab itu, kita harus berlangganan terlebih dahulu. Nah, beginilah caranya. Oke, klik langganan dan aktifkan video premier. Ya, kita aktifkan. Nah, inilah pilihan paketnya. Ada paket platinum 7 hari 19.000, 30 hari 29.000. 1 tahun 299.000. Juga ada paket Fox Sports itu 49.000 selama 30 hari. Ya, saya pilih saja yang platinum untuk 30 hari sebesar 29.000. Jadi di sini kita bisa menonton siaran olahraga termasuk All England dan turnamen badminton lainnya, dan juga kita di sini juga bisa menonton siaran Liga Champion dan Liga Inggris maupun Liga Italia. Oke, langsung saja kita klik aktifkan. Ya, inilah tampilannya. Dan saya akan membayarnya melalui aplikasi Dana dan kita lanjutkan ke pembayaran. Oke, sedang diproses dan inilah metode pembayarannya. Saldo Dana saya sekitar 32.000 dan pembayarannya 29.000. Langsung saja kita bayar. Oke, pembayaran selesai dan kita lanjutkan. Oke, lanjut. Dan inilah paket kamu telah aktif. Ya, silakan nonton sekarang. Oke, jadi untuk 30 hari ke depan kita bisa menonton siaran olahraga, mau bisa menonton sinetron, maksudnya film-film Korea ataupun drama-drama Korea dan film-film lainnya. Ya, dan kita juga bisa menyaksikan Liga Champion dan siaran olahraga lainnya. Oke, terima kasih.